Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore dan selamat datang dalam acara HUT ke-52 Hipmi dengan tema Mengawal, Mengawal Indonesia Maju Menuju, menuju Indonesia, Indonesia Emas. Boleh tangan yang meriah Bapak Ibu semua untuk memulai acara yang luar biasa ini. Baik, hadirin yang kami hormati, tamu undangan yang berbahagia, sebelum memulai acara, izinkan kami untuk menyapa tamu undangan terhormat yang sudah bergabung bersama dengan kita dalam kesempatan yang baik ini. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat para menteri kabinet Indonesia Maju yang sesaat lagi akan segera bergabung. Yang kami hormati, Ketua Umum BPP HIPMI, Bapak Akbar Himawan Bukhari. Bendahara Umum BPP HIPMI Bapak Reynaldo Bryan, Wakil Ketua Umum BPP HIPMI Bapak Bobby Nasution, dan sudah hadir pula di sini Ayahanda Bapak Abdul Latif beserta para mantum yang telah bergabung. Ketua Panitia Pelaksana HUT ke-52 HIPMI, Bapak Muhammad Aron Sampetoding. Sekretaris Panitia Pelaksana, Bapak Muhammad Puri Andamas. Bendahara Panitia Pelaksana Bapak Rahardika Bagus Perkasa. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Ketua Panitia Pelaksana Bapak Arif Satria Kurniagung dan juga para Ketua BPD HIPMI se-Indonesia, Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, para anggota HIPMI serta para tamu undangan yang telah hadir di sore hari ini. Dan mengawali acara di sore hari ini. Waktunya kita saksikan bersama laporan Ketua Panitia Pelaksana HUT ke-52 HIPMI kepada Bapak Muhammad Aaron Sampetoding. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore kepada yang terhormat Ayahanda Abdul Latif, senior-senior yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di sini ada Bang Rosan dan juga ketua umum kami yang kami cintai, tentunya, dan juga segenap pengurus BPP HIPMI. Dan jajaran selamat sore, dan tentunya ini adalah kegiatan yang sangat baik untuk kita. Bagaimana bisa bersita, bersilaturahmi, berkumpul kembali setelah melaksanakan ibadah Idul Fitri, dan juga bagaimana kita bisa mengkonsolidasikan kembali organisasi yang kita cintai? Tema dasar daripada acara adalah mengawal Indonesia Maju. Menuju Indonesia Emas, Indonesia Emas adalah visi besar bangsa. Tentunya, ini adalah manifestasi daripada perjuangan terbesar dari lanjutan dari perjuangan berjilid bangsa besar ini untuk merdeka seutuhnya. Pasca perjuangan merebut kemerdekaan negara Indonesia di tahun 17 Agustus 1945. Bangsa ini telah berproses melewati tantangan dan krisis multidimensi. Dan di era kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, inilah bangsa ini mulai percaya dan merasa bisa melaksanakan cita-cita pendiri bangsa. Tepat 100 tahun usia bangsa ini, di 2045, segenap elemen bangsa berjibaku untuk melaksanakan cita-cita. Luhur para founding father bangsa Indonesia. Yaitu bangsa Indonesia yang maju dengan generasi emas, bangsa yang maju sumber daya manusianya, mandiri secara ekonomi, dan mengelola sumber daya ekonominya secara baik dan strategis. Tentunya, pertanyaan selanjutnya: di manakah posisi HIPMI dalam mengawal visi besar ini? HIPMI telah hadir dalam setiap langkah pembangunan bangsa, mulai dari... Pertama didirikan di tahun 1972, 10 Juni, oleh Ayahanda Abdul Latif. Hibmi telah hadir mengawal pemimpin-pemimpin bangsa, melahirkan banyak sekali pemimpin-pemimpin di level uh, negara, dan uh, tentunya di kementerian, dan juga sampai pada hari ini menghasilkan presiden pertama yang berasal langsung dari HIPMI, Bapak Presiden Joko Widodo. Tentunya, Bapak Presiden Joko Widodo sangat dekat hubungannya dengan HIPMI karena beliau lahir dari rahim HIPMI, beliau adalah anggota dari HIPMI Solo, dan juga keluarga beliau semua berhipmi, mulai dari anak sampai menantu. Sekarang juga, wakil ketua umum kami di BPP. Hubungan yang baik ini dan erat tentunya sangat bermanfaat untuk bangsa, karena sudah banyak sinergi yang terjalin. Banyak sekali dorongan-dorongan uh, dari HIPMI juga untuk pemerintah, untuk mendukung program-program pemerintah, terutama peran HIPMI adalah di ekosistem wirausaha nasional. Ekosistem wirausaha nasional adalah kunci daripada kesuksesan kita untuk membangun kewirausahaan nasional bangsa. Wirausaha adalah pondasi dasar daripada ekonomi kita. Karena tanpa pengusaha yang jumlahnya banyak, kita tidak akan bisa menjadi bangsa yang maju secara ekonomi seperti yang dicita-citakan. Banyak sekali sektor yang harus dipertimbangkan seperti pendidikan Regulasi dan pendanaan juga dari sisi budaya itu harus mendukung semua untuk menjadi ekosistem wirausaha yang baik. Ekosistem wirausaha yang baik tentunya akan membuat tingkat kegagalan pengusaha lebih kecil, dan itulah peran HIPMI selama ini menjaga ekosistem wirausaha di Indonesia. Kami harapkan, tentunya, ke depan dengan transisi kepemimpinan nasional yang lebih baik, kita berharap hubungan ini tetap erat dan mesra, karena masih banyak lagi potensi-potensi usaha yang harus kita maksimalkan, seperti yang sering dibicarakan Indonesia sekarang di depan daripada sebentar lagi me, menikmati yang namanya bonus demografi di mana populasi Indonesia jumlahnya 60 persen di usia produktif di situ kembali lagi segmen terbesar ada di organisasi kita yang tercinta yaitu HIPMI bonus demografi ini tentunya akan menjadi kunci. Bagaimana kita bisa mengikuti ekonomi lokomotif ekonomi untuk menjadi peradaban besar di Indonesia? Selain itu juga tentunya HIPMI terus berperan untuk mendorong digitalisasi nasional. Karena kita percaya di HIPMI tentunya Digitalisasi juga adalah kunci untuk kita bisa <coughs> meningkatkan antar pengusaha kita untuk merubah dari menengah ke besar. Selamat datang Pak Menko Marves, Lord Binsar Panjaitan. Oleh karena itu, kami berharap uh, kerjasama dengan pemerintah terus berlanjut, melaporkan sedikit juga dari OC. Kami berterima kasih banyak kepada, tentunya, sponsor-sponsor yang telah mendukung acara. Kita sangat berterima kasih atas support dan dukungannya. Mungkin demikian dari saya, laporan kepada Kota Umum. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Aron sampai todong kami persilahkan untuk kembali menempati tempat duduknya. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama keynote speech yang akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dengan tema mengawal Indonesia maju menuju Indonesia Emas. Kita sambut Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya diminta untuk menyampaikan uh, remark saya dengan judul mengawal Indonesia maju menuju Indonesia Mas. Uh, saya akan mulai dengan slide saya uh, untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi sebelum tahun 2045 kita harus tumbuh di atas 5 persen rata-rata. Dan ini saya kira bisa dicapai kalau ada kondisi-kondisi yang saya jelaskan nanti. Nah, kalau kita lihat di sini, ekonomi dalam 30 tahun terakhir ini, seperti slide yang sebelah kalau kita lihat dalam ya dalam 30 tahun terakhir ini posisinya ya, ya seperti ini ya. Jadi ya naik turunnya simulasi GNI per kapita kalau kita lihat tahunnya ini sebenarnya sangat dimungkinkan kalau bisa apalagi dengan hilirisasi, digitalisasi itu akan membuat apa source of revenue kita tambah dan kemudian efisiensi tambah baik itu membuat saya kira ekonomi kita tambah bagus ke depan. Namun untuk itu kita juga perlu waspadai eh, ekonomi Indonesia itu harus bisa bernavigasi di eh, risiko ekonomi global jangka pendek ini. Saya, saya kira ini sangat serius masalahnya. Ya kita lihat Gaza ini penyelesaiannya juga belum jelas. Sekarang pemerintah lebih agresif, tapi ini kan tergantung banyak negara. Yang berkonflik ada di sana Hamas, ada di sana PLO, ada di sana juga negara-negara sekitarnya, ada Amerika, ada Cina, ada Rusia yang belum pernah terjadi. Jadi kompleksitas masalah di Timur Tengah ini menjadi sangat tinggi dan itu sangat volatile yang menurut hemat saya akan berpengaruh terhadap tadi bisa masalah transportasi, rute pengangkutan barang, yang akibatnya akan bermuara kepada masalah harga-harga komoditas energi maupun pangan. Pembangunan ke depan juga harus mengantisipasi eh, manfaat tren global saat ini. Kalau kita lihat ketahanan pangan ini menjadi sangat penting eh, ketahanan pangan itu sebabnya Presiden tadi juga sudah memutuskan kita nanti Pertamina akan akuisisi. Eh, perusahaan sekarang lagi duty, due diligence di uh, Brazil untuk ngambil tadi uh, perusahaan yang bisa mensuplai gula dan juga etanol sehingga karena uh, cuaca yang apa yang jelek ini apa namanya uh, air pollution yang sangat tinggi di Jakarta kita akan ganti bensin itu dengan uh, secara bertahap uh, bioetanol dan juga menurunkan sulfur kita di bawah 500 eh, sampai dari 500 sampai ke mungkin 50 atau 60. Nah ini saya kira dalam tiga tahun dua tahun ke depan kita akan bisa capai. Nah sehingga nanti Pertamina memiliki apa namanya sumber energi dan sumber juga gula di mana di eh, Brazil itu akan membuat ketahanan energi kita bagus. Nah sementara itu juga kita akan apa bulog akan akuisisi beberapa apa, sumber apa beras di Kamboja dan Presiden tadi sudah merintahkan saya untuk kita tindak lanjut dan sudah memang ditindaklanjutin sekarang tinggal kita melakukan due diligence. Kemudian mengenai digitalisasi saya kira kita sudah lihat bagaimana uh, dengan e-katalog 3000 triliun lebih kita masukkan secara bertahap ke uh, apa e-katalog dan itu saya kira akan mengurangi korupsi dan apa yang saya sebutkan beberapa waktu yang lalu OTT-OTT itu tidak perlu terjadi lagi karena kali-kali kita buat apa namanya apa namanya itu perjanjian-perjanjian supaya tidak korupsi ya korupsi-korupsi aja. Tapi kalau dibangun ekosistem tadi pasti kayak korupsi itu akan kurang. Karena apa? Anda deal dengan mesin. Jadi Anda pengusaha-pengusaha muda di sini saya kira penting bukan sekedar pintar saja, tapi karakter itu penting. Saya ulangi, karakter penting. Kau ingat dengar omongan orang tua. Kalau kau tidak punya karakter, kau nggak akan dipakai orang lain. Jadi saya saya lama di Kopassus, ya saya lama di Kopassus. Saya tiga dua tahun di Kopassus dan hampir semua operasi militer di Kopassus saya ikut. Dan saya pelatih, ya pelatih banyak terjun bebas nembaklah, nembak perang hutan lah, anti teror lah, semua saya pelatihnya. Nah, apa yang saya dapat dari semua itu? Sebenarnya apa yang dalam militer disebut di akademi militer tanggap, tanggon, tringginas. Tiga hal ini menjadi penting yang harus embedded di dalam tubuhmu. Yaitu tadi tanggap kau tetap cerdas, tanggon kau punya mental karakter yang bagus, Tringginas, kau punya badan yang sehat. Ini kunci menurut saya. Dan itu ujung-ujungnya adalah ketauladanan kamu sebagai seorang pengusaha muda. Bagaimana kau berkarya di tengah-tengah masyarakat ini. Bukan hanya sekedar kaya, sekedar make money. enggak, bukan itu. Orang akan bisa gampang meninggalkan kamu kalau kau tidak punya karakter. Tidak bisa memberikan contoh. Karena apa? Hari ini semua kan orang bisa pantau karena ada digitalisasi tadi. Data terbuka itu. Atau orang mulutnya akan cerita kalau kau menteri minta uang dari sana, minta uang itu. Tugas kau menteri ya selesaikan, deliver. Itu yang penting. Saya sebagai Menteri, Anda boleh tanya siapa saja yang pernah setor ke saya. Tidak akan Anda temukan, karena saya tidak lakukan itu. Kenapa? Saya percaya ketahulahan itu penting. Saya ingin sampaikan kepada Anda, sebagai Komandan Kompi waktu penerjunan di tim-tim, saya kehilangan 8 anak buah saya gugur satu pagi. 8 orang, kopassus-kopassus itu. Kena peluru mati juga. Saya tembak-tembakan terus selama berhari-hari, saya rasakan. Dan saya pernah menjadi force speed, orang paling depan karena pasukan itu tidak bisa maju. Saya harus beri contoh pada anak buah saya. Dan kemungkinan saya mati sama besarnya dengan mereka. Saya seorang letnan. Tapi itu saya lakukan, saya lakukan karena tanggung jawab saya. Sebagai komandan kompi, komandan tim, I have to give a good example to my soldiers kuncinya di situ saja. Dan itu menjadi anu ke dalam hidup saya, pada diri saya. Saya harus berani, saya harus knowledgeable, harus juga berikan contoh kepada mereka. Itu sama aja dalam memimpin di sekarang sebagai Menko, atau sebelum saya Menko jadi Menteri, atau apa saja jabatan yang saya lakukan. Kalau saya tidak bisa beri contoh, kalau saya cawe-cawe semua orang akan omong. Semua akan tolong, orang tidak akan respect sama kamu. Jadi buat anda yang muda-muda, saya titip itu. Ya, bukan hanya sekedar kau pintar saja, kau make good money saja, make money saja, tapi make good money supaya itu bagus. Kalau anda lihat ini semua geopolitik seperti ini juga tadi saya singgung, jadi penting bagaimana kita memainkan. Posisi Indonesia yang hebat ini supaya kita tetap dihormati. Bagaimana kita bernavigasi di tengah-tengah perbedaan-perbedaan dunia saat ini? Uh, waktu yang lalu datang uh, Jared Kushner atau Elon Musk yang saya temui, saya sebutkan sama mereka juga. Saya bilang tuh sama extent kalian tuh tidak ngerti saya. Kalian tidak melihat Indonesia sebagai satu kekuatan yang sedang naik ke atas dan kami akan the fourth largest economy by 2045 uh, or 2050 for largest karena kami sangat kaya dan sekarang kami tahu bagaimana kami cara memanage ekonomi kami. Tapi kamu datang ke negara kecil aja, kalian ignore kami. Kalau kami dekat dengan Cina, kalian marah. Unfair sih. Kami dengan Cina, dia kasih teknologi, dia kasih pinjam uang, teknologi transfer, itu yang membuat ekonomi kami hari ini sangat bagus. Saudara sekalian, kalau kita lihat sekarang daripada slide ini, apa yang tidak bagus di sini? Ada orang yang bilang hutang kita tinggi, well, depresi kita tuh, debt to GDP masih 36 persen, masih sangat rendah dibandingkan banyak negara. Di mana yang salah? Ya sedikit tertekan sekarang rupiah, tapi saya kira masih tetap sangat masih oke. Okay. Kemudian juga yang lihat juga apa kita performance di G20 countries dan ASEAN kita juga masih oke. Okay. Jadi kalau anda lihat apa yang harus kita lakukan untuk mencapai 5 persen? growth ini dibutuhkan upaya keras mendukung investasi yang lebih produktif dan efisien. Ini menurut saya penting, ya. Jadi kita harus bisa tumbuh ini. Jadi data investasi kita harus berbasis pada ekspor, ya harus berbasis pada ekspor dan berkualitas. Ikor kita masih perlu diperbaiki karena masih banyak masalah di sana sini. Kemudian juga mendorong penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi ini harus jalan. Transfer teknologi itu juga bukan hasil omong, kita harus mulai dengan researchnya bersama saya dengan mereka. Di dalam research ini nantilah ada terjadi teknologi transfer tadi. Saya beritahu pada Anda sekalian anak-anak muda Indonesia, itu kita kerjasama dengan Beijing, Beijing Genomic Institute. Beijing Genomic Institute ini salah satu research center yang paling terkemuka di Tiongkok. Nah mereka itu melakukan genomic, genome terhadap apa pangan dan sebagainya sehingga mereka mendapatkan yield yang tinggi dan juga kualitas yang bagus. Nah ini tidak pernah kita lakukan, kita hanya omong-omong saja teknologi transfer. How teknologi transfer itu bisa terjadi? Kami kerjasama dalam konteks high level dialog Tiongkok-Indonesia, di mana dari Indonesia saya ketuanya, dari pihak Tiongkok adalah Wang Yi. Apa yang kami usulin? Kami usulkan Eh, bisa enggak kita bikin supaya anak-anak Indonesia ini sekolah di Singhua? Singhua itu adalah universitas terbaik di Asia dan universitas terbaik nomor 12 dunia. Ya, dia setara dengan Harvard, MIT, Stanford, kayak begitu-gitulah. Dan biaya researchnya itu jauh lebih tinggi daripada MIT. Ya, biaya researchnya kunci daripada satu universitas itu baik atau tidak, salah satu adalah biaya research. Mereka dengan berdiskusi panjang itu mereka memberikan slot 50 apa untuk undergraduate dan juga graduate program di Singhua mulai tahun depan ini. Itu belum pernah terjadi. Kita tidak pernah dapat. Kita mau minta ke Amerika untuk di Harvard, di sana, di Stanford segala macam begitu susah. Apa yang saya mau katakan sama anda? Human capital itu jadi isu. Human capital ini tadi itu menjadi kunci daripada bisa keberhasilan kita ke depan. Kemudian juga kita target pertumbuhan ekonomi dapat dicapai tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal. Ini di kantor saya mereka membuat satu apa economic model yang ini sehingga kita bisa lihat lima tahun ke depan itu kita sebenarnya tidak ada masalah dengan budget defisit dua setengah persen itu tidak ada masalah. Jadi kalau orang ribut di luar bangke gini begono itu tidak ada. Ini kita bisa menyelesaikan ibu kota, kita bisa menyelesaikan dari tol Sumatera kita juga bisa menyelesaikan apa proyek-proyek lain makan apa bergizi yang itu kan dilanjut dilakukan secara bertahap dengan membangun saya kira ide presiden terpilih untuk membuat SMA unggul uh, 20 secara bertahap dan mak, dikaitkan dengan makan bergizi dan itu kita kaitkan dengan program graduate program di seperti Singhua dan juga nanti I Felix itu suatu langkah yang super strategis untuk membuat menatap Indonesia emas tahun 2045. Anda lihat angka-angka ini saya enggak usah jelaskan panjang lebar, Anda saya kira paham. Kita nggak ada masalah. Hutang kita masih sangat uh, apa nah, reasonable untuk dibayar. Koordinasi peningkatan defisit dalam batas uh, realokasi belanja menjadi produktif dan semua kita lakukan secara bertahap, berkelanjutan, berkelanjutan fiskal ini juga akan terjaga. Anda lihat angka-angka ini masih tak bagus rasio hutang kita rasio bunga hutang kita semua ditata dengan baik. Dan ini pengalaman dari pemerintah Indonesia belum pernah juga saya kira gagal bayar berpuluh-puluh tahun. Nah, prioritaskan untuk melanjutkan proses transformasi ekonomi yang terus berjalan. Ini saya kira next slide ya, saya kira berjalan. Kemudian pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi, hilirisasi sumber daya uh, apa, alam harus dilanjutkan. Dan ini Anda lihat contoh hilirisasi ya seperti ini. Angka ini menunjukkan dulu kita ekspor nikel ore hanya 2 miliar dolar, tahun lalu kita ekspor hampir 40 miliar dolar, tahun 2030 dengan turunannya sampai pada kursor, kator semua itu, mobil listrik kita akan bisa ekspor 70 miliar dolar. Di mana Anda dapat seperti itu? Kita belum bicara tadi mengenai siwit. Siwit ini jadi kita negara terbesar di dunia sampai seperti nikel. Seperti nikel ore. Siwit ini Anda kalau masuk bisnis saya usulkan anak-anak muda, kalian pertimbangkan. Sekarang itu ada deputi saya Firman, Anda bisa tanya berapa maju kita sekarang dalam studi mengenai siwit. Siwit ini sama saja, karena ini ramah lingkungan, terus bisa menjadi bio apa, etanol, bisa tadi juga menjadi degradable plastik, bisa menjadi pupuk organik, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini sekarang menjadi program pemerintah ke depan ini. Kemudian investasi hilirisasi, kita masukkan pada ekosistem. Kita bicara ekosistem, tidak bicara hanya satu arah saja. Jadi semua bahan mineral kita kita apa? bangun dalam ekosistem yang terpadu. Dan itu sekarang sedang jalan. Ya akhirnya Uni Eropa juga mau negosiasi dengan kita. Mereka yang file kita ke WTO sekarang mereka mulai pikir. Mereka bilang asal kalian layer kedua ketiga jangan kalian larang ekspor. Kita memang tidak ada rencana untuk melarang itu. Jadi Tadi kita uh, dari nikel ore memang turunan yang paling tinggi uh, nilai tambahnya adalah sampai kepada stainless steel. Setelah itu itu masuk prekursor kotor segala macam kita silakan aja diekspor. Nah ini mereka mau dan saya bilang ya harus dikaitkan dengan kelapa sawit. Kalian tidak bisa begitu. Jadi kita punya power. Masalahnya kadang-kadang kita tidak bangga jadi bangsa Indonesia. Kita merasa Ya ini kurang, ini kurang, memang kurang, masih banyak. Kalau udah kurang sekarang nggak ada lagi pemilihan presiden. kalau nggak ada yang kurang sekarang nggak ada lagi pemilihan presiden. Ya kau jadi begitu aja. Ya makanya kalau ada lagi yang kurang perlu diperbaiki. Kita carilah pemilihan presiden lagi 2029. Ya kalau kau mau jadi presiden silahkan. Ya entah presiden taksi, entah presiden apa kan. Baca. Nah, ini kita kepada ekosistem lithium baterai. Ini saya kira sedang berjalan. Ini sekarang kita paling maju. Dan saya bilang sama uh, apa, orang Amerika ini, saya bilang, eh, kamu tahu nggak? Kalian jangan marah-marah sama kami kenapa deal sama Cina. Kalian itu 9 tahun di belakang Cina dalam apa teknologi H pal 9 tahun. Yang ngomong itu Tesla. Bukan kita yang ngomong, bukan Cina yang ngomong. Kalian mana bisa beli waktu? Kalian tidak bisa beli waktu. Jadi kami kerjasama sama dia. Kalau tidak, ekonomi kami tidak seperti hari ini. Kami paham kok, kami nggak bodoh-bodoh amat kok. Ya, saya bilang, hei guys, you are not stupid ya. We understand these numbers. Ya kita nggak mau ikut kalian ikut jadi bodoh, nggak mau. Ya, ini kalau Anda lihat, saya kasih number ini sama dia. Kemudian saudara sekalian, ini masih banyak sekali turunannya. Next slide. Ini, ini kita di sini Stano, iron steel ini. Ini masih banyak sekali ini turunan. Kemarin saya bicara bagaimana bikin garpu, bagaimana bikin sendok alat suntik, bagaimana tadi bikin apa pharmaceutical equipment untuk operasi segala macam, itu kan dari iron steel. Kita udah punya, kita yang paling besar sekarang ini, turunannya ribuan masih, Anda masuk situ. Jangan hanya berpikir quick business, hanya tambang-tambang aja. Itu pertanian itu lebih besar untungnya daripada pertambangan, makanya saya anjurkan pada Anda masuk misalnya kepada tadi apa rumput laut tadi, kemudian sektor kemaritiman saya sudah singgung tadi masalah kita masih kecil sekali angkanya, peluangnya sangat besar sekali. Anda masuk ke sini, jangan hanya lihat batu bara aja, batu bara aja, batu bara kamu nggak akan bisa main-main lagi untungnya nanti saya jelaskan. Simbara itu akan mengontrol setiap sen yang keluar dari tambang batu bara. You cannot play around with this anymore. Kemudian-kemudian dapat kemudian, digitalisasi menjadi kunci. Ini digitalisasi menurut saya, ini Gavtek ini dan Simbara-Simbara ini semua itu menjadi kunci membuat negeri ini menjadi efisien. Akan mengurangi korupsi. Anda lihat saya sudah bilang, orang masih bilang KPK-KPK itu di, di bonsai. Apanya di bonsai? Itu yang bikin apa namanya e-katalog itu kan KPK juga ikut. Direktur pencegahan dengan kami kerjasama. Kita lakukan itu. Sehingga Orang tidak perlu lagi melakukan tangkap OTT OTT. Anda lihat sekarang mana? Dulu saya dibully, dibilang kenapa Pak Luhut tuh nggak tuju OTT, ya nggak setuju lah. Kalau bisa tanpa OTT, kenapa mesti OTT? Ya kan kampungan itu. Nyadap nyadap telepon. Tahun sadap dia lagi bicara sama istrinya. Wah enak tadi malam Mam katanya kan repot tuh. Ya kan? ya kan, sorry ya, itu kan tidak benar. Tapi kalau kau nyadap 50 juta. Pada 50 juta datang karena banyak dampaknya kepada negara korupsi. Padahal korupsi di kita, saya bilang sama orang-orang bule-bule itu, ya there are so many corruption corruption in Indonesia, one, uh, maybe maybe 500,000, 1 million dollars and so. You guys only one corruption maybe 1 billion dollar, 2 billion dollars. What's the different? Apa bedanya? Korupsi kau yang gede, 1 miliar, 2 miliar dolar. Jadi sudah saudara sekalian, kita sebagai bangsa, Jangan mengkerdilkan bangsa kita sendiri. Ini anda lihat juga dorong peningkatan penerimaan negara, kontribusi PNBP, terus uh, meski harga komoditas turun, mengurangi kesempatan korupsi ini, digitalisasi yang kita lakukan itu. Kamu cek sepanjang sejarah Republik Indonesia belum ada begini. Kemarin saya bicara di depan 400 anak-anak muda Indonesia yang terlibat dari Gaftek itu di periuri. Mereka digaji antara 80 jutaan. Mereka yang bikin, saya bilang sama mereka, eh, nasib bangsa ini itu game changer ini, government teknologi ini, di depan kalian. Tidak bisa main-main lagi. Jadi Anda jangan berharap mau bikin quick yield dengan bermain-main. Tidak bisa, it's over. Kau bisa, dan pasti akan ketahuan. Kemudian, kalau kita lihat di lagi agenda utama, dikelaraskan dengan Komitmen Indonesia dalam mengurangi karbon dan pencapaian net zero emission. Net zero emission ini tanpa carbon uh, capture uh, apa, CCS, carbon capture uh, submission itu tidak akan jalan. Dan di Indonesia yang paling besar, CCN, uh, the British Reserve itu, kita punya sampai hampir 600 gigaton. We are the largest apa, CCS di dunia. Dan itu bisnis baru, bisnis ke depan 10, lima 10 tahun ke depan ini. Dan orang harus injek CO2-nya ke dalam depleted reservoir atau saline ecofire tadi. Karena tanpa itu tidak akan pernah zero emission dicapai 2050. Ini bisnis lagi, sama dengan tadi mengenai apa namanya apa, carbon trading. Carbon trading harus jalan, ini masih ada yang kampungan maunya di dalam negeri enggak bisa kita harus buka internasional you have to be professional ini jadi anu sehingga harganya mau ditekan harganya bisa tinggi itu akan menguntungkan uh, Indonesia kemudian salah satu pilar transisi energi adalah transportasi ini transportasi ini saya kira penting makanya kita dorong penggunaan sepeda motor listrik supaya tadi apa uh, cuaca apa namanya uh, apa uh, cuaca yang tidak bagus apa namanya itu emisi yang CO2 yang di apa di lingkungan kita berkurang karena sampai sekarang ini sulfur masih tinggi uh, kira-kira 500-an uh, uh, sekian kemudian juga kita harus dorong tadi penggunaan mobil listrik uh, truk truk listrik bus bus listrik semua kita harus dorong ke EV dan itu sekarang sedang berjalan kita berharap 17 Agustus nanti kita akan umumkan Uh, apa namanya mobil uh, yang listrik apa namanya itu <coughs> yang uh, subsidi itu harus targeted subsidi yang targeted itu artinya apa orang yang mobil-mobil mahal ya jangan kena dapat subsidi lah saya tadinya pikir ah, bagaimana rupanya pertamanya bilang gampang pak sekarang ini sudah dengan plat nomor kita sudah tahu itu begitu nanti dia masuk yang harus subsidi eh tidak subsidi begitu dia masuk anunya enggak jalan apa pompanya enggak jalan itu teknologi jadi teknologi ini sekarang betul-betul menjadi andalan kita itu sebabnya AI artificial intelligence menjadi tumpuan kita ke depan untuk maju lebih baik. CCS tadi saya sudah singgung carbon capture apa solution ini ini juga anda sudah lihat di sini ini banyak pusat di apa di Sulawesi di dekat apa namanya dekat uh, apa Bali itu juga banyak apa uh, crack yang bisa ditempatkan untuk CCS. Kemudian juga kita menjadi negara berpendapatan tinggi, inovasi harus ditingkatkan. Nah tadi sumber daya manusia dan research menjadi penting, itu sebabnya kita dorong pendidikan ini untuk lebih maju lagi ke depan. Sebagai penutup, Indonesia itu memiliki peluang besar untuk menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045 dan saya kira... Kita juga bisa akan menjadi negara maju setelah 2045, 2050. Tapi tergantung banyak kalian. Generasi saya kan sudah fading away. Kalian yang masih hidup, kalian yang masih tumbuh ke depan. Tapi seperti saya cingung tadi, kalau anda tidak punya karakter, anda hanya mau senang-senang saja tanpa kerja keras, tanpa inovasi, ya lupain aja itu. Kita akan negara yang jadi budak orang lain. Saya tidak percaya, ulangi ya, saya tidak percaya ada orang lain yang akan bisa menjajah kita secara fisik. Tapi saya percaya bisa negara-negara maju menjajah kita secara teknologi dan menjajah kita secara ekonomi. Kalau Anda pengen jadi budaknya mereka, it's up to you. Tapi kalau saya nggak rela, karena saya pikir sudah banyak pahlawan yang gugur di Indonesia ini untuk menegakkan kemerdekaan kita ini. Dan kita sekarang mengisi kemerdekaan. Anda sekarang menjadi tumpuan harapan untuk melakukan itu. Jadi kalau anda jadi pejabat, anda jadi pengusaha, please lakukan dengan benar. Saya titip. Dan uh, se sekali lagi saya senang sekali kesini dan saya terhormat bisa bicara di depan anda. Dan saya percaya anda punya spirit yang sama dengan spirit kami yang dulu masih waktu saya masih muda sampai hari ini bahwa kita harus buat terbaik buat negeri kita. Jangan hanya gampang mengkritik, tapi tanya dulu pada dirimu apa yang sudah kau lakukan buat negeri kita tercinta ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dan mohon untuk masih tetap berada di atas panggung. Bapak izin mohon untuk masih tetap berada di atas panggung. Dan kami persilahkan kepada Wakil Ketua Umum BPP HIPMI, Bapak Bobi Nasution, beserta Ketua Panitia Pelaksana HUT ke-52 HIPMI, Bapak Muhammad Aron Sampai Toding untuk berkenan menyerahkan plakat sebagai ucapan terima kasih kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Hadirin sekalian boleh kita berikan apresiasi. Terima kasih Bapak Luhut kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan sesi penandatanganan MOU di mana akan ada tiga sesi penandatanganan. Untuk sesi yang pertama adalah penandatanganan MOU BPP HIPMI dengan Garuda Indonesia. Untuk itu kami mengundang kepada Ketua Umum BPP HIPMI, Bapak Akbar Himawan Bukhari dan kami mengundang kepada Direktur Niaga PT Garuda Indonesia, dan Direktur Utama. Ya, mohon izin kepada Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Bapak Irfan Setia Putra. Kami persilahkan. Boleh tepuk sekali lagi Bapak Ibu yang kami hormati dan kami mohon untuk Ketua Umum BPP HIPMI dan juga Direktur Utama Bapak Irfan Setiaputra nanti bisa menunjukkan, mengangkat dokumen yang telah ditandatangani dan sambil diabadikan dalam foto bersama. Boleh tepuk yang meriah ya, Bapak Ibu? Dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Iya, mohon izin Bapak-bapak untuk masih tetap berada di atas panggung dan kami mengundang kepada Direktur Niaga PT Garuda Indonesia untuk bergabung, Bapak Ade Susardi. Ya, izin Bapak, kita akan foto bertiga. Kita akan sejenak mengabadikan momen ini. Hadirin sekalian boleh kita berikan apresiasi untuk penanda tanganan MOU BPP HIPMI dengan Garuda Indonesia. Baik, kami kembali menempati tempat duduknya. Kami mohon untuk Ketua Umum BPP HIPMI untuk tetap berada di atas panggung. Kami lanjutkan untuk sesi kedua saat ini, yaitu penanda tanganan MOU BPP HIPMI dengan LPPOM MUI. Untuk itu kami mengundang kesediaan Direktur Utama LPPOM MUI Ibu Muti Arintawati didampingi dengan Direktur Pemasaran dan Layanan Audit Halal Bapak Muslih untuk naik ke atas panggung. Kami persilahkan. kami persilahkan untuk menandatangani kedua dokumen yang kita saksikan bersama saat ini boleh tepuk tangannya bapak ibu dan kami mohon kesediaannya untuk mengangkat dokumennya untuk dapat diabadikan dalam foto satu dua tiga sebentar ya. oke baik ya baik satu dua tiga sekali lagi satu, dua, tiga. Baik Bapak Ibu yang kami hormati boleh tepuk tangan sekali lagi. Demikianlah penandatangan MOU BPW HIPMI dengan LPPOM MUI. Ya, baik hadirin yang kami hormati selanjutnya untuk sesi ketiga adalah penandatanganan perjanjian kerjasama BPP HIPMI dengan Sinpo TV. Untuk itu kami mengundang kepada Direktur Utama Sinpo TV, Bapak Aryawan SAPMH untuk naik ke atas panggung. Dan kami ingatkan untuk sesaat lagi untuk mengarahkan dokumen ke rekan-rekan media. Baik hadirin yang kami hormati boleh kita berikan apresiasi untuk penanda tanganan MUU antara BPP HIPMI dengan Sinpo TV. Boleh tepuk tangan sekali lagi, Bapak Ibu yang kami hormati. Baik, hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita akan melanjutkan untuk acara berikutnya. Kita akan menunggu kehadiran Presiden Republik Indonesia, namun tentunya kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang sudah mendukung terselenggaranya acara kita pada sore hari ini. Ya, pertama-tama, terima kasih kepada Bumi Resources. Pertamina. Lipo Siloam Hospital yang boothnya ada di foyer dan juga gratis mini check up. Kemudian juga terima kasih pada Bank Mandiri yang boothnya juga berada di area foyer. Dan juga terima kasih kepada The Bumi Laut Group. Ya, dan tentu saja kami mengucapkan terima kasih kepada dukungan dari Vibes, Bukaka, Warna Warni, 31 Grup, Dua Putra Perkasa, dan level 7. Dan juga kami ucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap East Ventures, Lamandau Group, Bara Anugrah Sejahtera, Gemoy, Puri Damai Sejahtera. Kami mengucapkan terima kasih kepada Batik Trusmi, Maju Motor Group, Ultra Voucher, Setetes dan Garuda Indonesia, Bapak dan Ibu sekalian, boleh kita berikan apresiasi sekali lagi kepada para sponsor dan juga para pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara kita pada sore hari ini. Dan sekali lagi, kami beritahukan, kita bersama-sama menunggu kehadiran Presiden Republik Indonesia. Untuk itu, kami mohon kerjasamanya kepada seluruh anggota HIPMI untuk tetap berada di tempat. Terima kasih. Hadirin dimohon berdiri, Presiden Republik Indonesia memasuki ruang acara. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. dunmars mars hip me silahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera. Selamat sore dan kembali kami mengucapkan selamat datang dalam acara. Hari ulang tahun ke-52, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dengan tema mengawal Indonesia, Indonesia maju menuju, menuju Indonesia, Indonesia emas. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati, para pimpinan lembaga negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, PJ Gubernur DKI Jakarta, para pengurus dan anggota HIPMI se-Indonesia. Dewan Kehormatan HIPMI, Dewan Pembina HIPMI, serta para tamu undangan, hadirin yang berbahagia, mengawali rangkaian acara kita pada sore hari ini bersama kita saksikan tarian pembuka, tarian Nusantara kontemporer oleh Tim Roro. ini kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk tarian Nusantara Kontemporer oleh Tim Roro. Perjalanan 52 tahun himpunan pengusaha muda Indonesia yang kita rayakan hari ini telah menandai kematangan baik dari sisi organisasi maupun kader yang telah dilahirkan. Perayaan ini akan dijadikan momentum untuk meningkatkan peran HIPMI dalam mengawal Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Para hadirin yang kami hormati, mari kita saksikan bersama video perjalanan 52 tahun HIPMI menuju Indonesia Emas. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Didirikan pada tanggal 10 Juni 1972, pendirian organisasi ini dilandasi semangat untuk menumbuhkan wirausaha usaha di kalangan pemuda karena pada saat itu tidak banyak kaum muda yang bercita-cita menjadi pengusaha. Para pendiri yang rata-rata merupakan pengusaha pemula terdiri dari Abdul Latif, Insinyur Siswono Yudo Husodo, Teuku Syahrul, Datuk Hakim Tantawi, Badar Tanduk, Irawan Jaya Atmaja S.A., Haris Syamsuddin Manga'a, Ponco Sutowo, dan Insinyur Mahdi Diah. Selama 52 tahun perjalanannya, HIPMI aktif memperjuangkan advokasi kebijakan pro-pengusaha. Seluruh kader HIPMI adalah pengusaha pejuang dan pejuang pengusaha yang menjunjung semangat untuk membawa banyak nilai tambah bagi kepentingan nasional. HIPMI terus mendorong inovasi dan kreativitas dalam dunia bisnis nasional hingga mencapai usia emas pada tahun 2022. Melalui setiap pergantian periode kepemimpinan yang berprestasi, HIPMI terus mendorong pengusaha muda untuk berinvestasi dan berbisnis di sektor strategis. Kini, HIPMI siap menatap masa depan yang lebih maju bersama visi Indonesia Emas 2045. 2030-an kita akan mengalami puncak bonus demografi. 68,3 total penduduk Indonesia berusia produktif. Ya, ini terjadi hanya satu kali dalam peradaban sebuah negara. Bonus demografi itu hanya terjadi satu kali dalam peradaban sebuah negara. Ini bisa menjadi peluang, tapi ini juga bisa menjadi sebuah bencana kalau kita tidak bisa mengelolanya di rencana taktis, visi taktis, strategi besar tapi strategi yang taktis, kemudian berani mengeksekusinya. Lagi untuk membawa kapal besar bangsa Indonesia menggapai cita-cita Indonesia Mas lima menjadi lima besar ekonomi dunia. Sejak terpilih pada 2014, pemerintahan Presiden Joko Widodo menetapkan pilar-pilar fokus utama untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia ke masa depan yang ditandai dengan pencanangan visi Indonesia Emas 2045. Visi besar Indonesia Emas yang digagas Presiden Joko Widodo dapat terwujud dengan bonus demografi penduduk terbesar dunia diiringi reformasi bisnis dan peningkatan pertumbuhan ekosistem pengusaha muda. HIPMI menjalankan peran penting mendukung dan mendampingi pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam berbagai kebijakan bersama para Ketua Umum Raja Santa Oktohari, Bahlil Lahadalia, Mardani Hamami, hingga Akbar Mukhari. Presiden Joko Widodo adalah presiden pertama Indonesia yang berasal dari kalangan pengusaha berawal sebagai anggota HIPMI di kota Solo. Jangan dilupakan saya ini adalah HIPMI-HIPMI daerah, tapi sekali lagi presiden tetap HIPMI. Pembangunan infrastruktur Indonesia dan penetapan ibu kota Nusantara oleh Presiden Joko Widodo mencerminkan keberanian entrepreneur untuk mengambil keputusan tepat dalam waktu cepat. Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo terjadi peningkatan pariwisata Indonesia dalam 10 tahun terakhir dan hilirisasi industri agar Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri sebagai wujud inti semangat HIPMI. Nasionalisasi aset-aset negara di sektor-sektor yang selama ini dikuasai perusahaan-perusahaan asing adalah wujud spirit Presiden Joko Widodo yang mencerminkan spirit pengusaha nasionalis HIPMI. Sebagai bagian dari keluarga besar dan perjalanan HIPMI, Presiden Joko Widodo benar-benar telah mewakili nilai bertanding untuk bersanding dan unity of leaders. Hipmi di bawah kepemimpinan Ketua Umum Akbar Himawan Bukhari terus meninggikan komitmen mendorong keberlanjutan visi Indonesia Emas 2045 konsisten mengawal Indonesia agar bisa menjadi salah satu negara maju di dunia. Kemajuan sektor pengusaha muda Indonesia akan berbanding lurus dengan kontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan pekerjaan, dan penyiapan kualitas SDM nasional untuk menjawab tantangan-tantangan saat ini maupun masa depan bersama kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. HIPMI konsisten untuk senantiasa menemani program-program pemerintah agar berjalan beriringan dengan pertumbuhan dunia usaha. Di usia 52 tahun, HIPMI terus berkomitmen untuk mengawal Indonesia maju menuju Indonesia emas. Hadirin boleh kita berikan apresiasi untuk perjalanan 52 tahun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia menuju Indonesia emas. Selanjutnya kita akan dengarkan laporan Ketua Umum BPP HIPMI, Bapak Akbar Himawan Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Saya mewakili teman-teman keluarga besar HIPMI dari seluruh Indonesia menyampaikan rasa bangga. Di sela-sela kesibukan Bapak Presiden masih menyempatkan hadir di acara ulang tahun ke-52 HIPMI. Me. Ini menunjukkan bahwa rasa cinta Bapak Presiden kepada organisasi yang kita cintai ini yang saya hormati Ketua MPR RI, Bapak Bambang Susatyo, para Wakil Ketua Pimpinan Lembaga Tinggi Negara yang berhadir, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Dewan Kehormatan BBP HIPMI, Abang saya Bang Bahlil Lahadalia, Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Dito Aryo Tejo, Bapak Menko Marves, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Bapak Menteri ATR/BPN, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, yang sekarang Pak Presiden setiap acara HIPMI, Pak Agus selalu hadir, Pak. Kalau dulu nggak pernah, Pak. Tapi kayak saya kalah saing pak. Setiap keluar acara hipmi lebih banyak mau foto sama Pak Agus daripada sama saya pak. Bapak Menkominfo, Bapak Budi Ari, senior yang selalu membimbing kami, Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo, Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Arsyad Rashid, yang hari ini, Bapak Presiden lengkap hadir bersama Ketua Dewan Kehormatannya Bapak Rosan Roslani dan Ketua Dewan Pertimbangannya Bapak Anindya Bakri. Kayaknya selesai persoalan kadiner ini, di ini. Bapak PJ Gubernur DKI, Bapak Heru, Pendiri, Penggagas, Pencetus, serta Ketua Umum Pertama, BPP HIPMI Ayahanda Abdul Latif. Beserta senior-senior yang berhadir, para mantan-mantan ketua umum BPP HIPMI yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, para pengurus hadir, Wakil Ketua Umum BPP HIPMI Muhammad Bobi Afif Nasution, dari pancaran sinar wajahnya, udah kayak gubernur nih, badannya. Bendung. Bendara Umum, BPP Hipmi, para Ketua Bidang, Ketua Kompartemen, Ketua Departemen, dan seluruh keluarga besar BPP Hipmi yang berhadir. Kebanggaan saya para Ketua Umum BPD Hipmi se-Indonesia. Dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas sampai Pulau Rote yang berhadir pada hari ini. Para tamu undangan, yang berhadir dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimalah salam hormat saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena di hari ini tepat 52 tahun yang lalu. Hipmi didirikan dan hari ini kita merayakan perayaan ulang tahun Hipmi yang ke-52 dengan dalam keadaan sehat walafiat dan masih diberikan kesempatan untuk bisa merayakannya bersama-sama. Untuk itu kami mengucapkan rasa hormat kepada Bapak Presiden telah menghadiri syukuran acara ulang tahun HIPMI yang ke-52. Terasa sangat spesial hari ini Bapak Presiden hadir di acara ulang tahun HIPMI yang ke-52 karena Bapak Presiden baru saja menginformasikan kepada kami bahwa Bapak Presiden memberikan kado yang sangat indah di ulang tahun yang ke-52 bahwa tanggal 10 Juni insya Allah akan ditetapkan sebagai hari kewirausahaan nasional. Terima kasih Bapak Presiden, ini adalah tonggak sejarah yang kami sama-sama sangat syukuri bahwa Bapak Presiden Sangat luar biasa perhatiannya terhadap dunia usaha. Kami tahu bahwa Bapak Presiden sangat memperhatikan dunia usaha karena pertumbuhan dunia usaha ataupun jumlah pengusaha dari Bapak Presiden dilantik tahun 2014 sampai sekarang tahun 2024 mengalami jumlah peningkatan yang sangat signifikan. Rasio pertumbuhan pengusaha kita dari 1,8 persen sekarang hampir 3,8 persen. Di bawah pemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, untuk itu kami semua merasa bangga dan kami semua merasa sangat terhormat. Berapa kebijakan Bapak Presiden sangat membantu ap, dalam bentuk apapun, baik dari perbaikan infrastruktur dan juga afirmasi-afirmasi, dan bentuk-bentuk wujud nyata program-program kerja, termasuk salah satunya adalah ibu kota Nusantara. Kami, HIPMI, lengkap. 34 provinsi dan badan pengurus lengkap telah melakukan rapat badan pengurus lengkap dihadiri dengan pendapat dari 34 provinsi ketua umum bahwa keputusan organisasi kami adalah mendukung keberlanjutan IKN dan percepatan IKN karena IKN adalah wujud transformasi ekonomi nasional dan juga simbol dari pemerataan pembangunan Indonesia dan visi ini adalah visi HIPMI bahwa HIPMI ingin pemerataan ini adil bagi seluruh pengusaha-pengusaha yang ada di seluruh Indonesia. Kami merasakan betul bahwa pembangunan yang dilakukan Bapak Presiden sejauh ini tidak hanya Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Menumbuhkan peluang-peluang ekonomi baru di pelosok-pelosok negeri, untuk itu wujud rasa terima kasih kami kepada Bapak Presiden kami ucapkan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan rasa bahagia kami. Selama kepemimpinan Bapak Presiden, Bapak Presiden mampu memperhatikan dari segi kecil kebutuhan pengusaha-pengusaha yang ada di daerah. Terima kasih Bapak Presiden atas kado yang diberikan sangat indah bagi kami dan tidak akan terlupakan dan akan tercatat dalam sejarah HIPMI selama 52 tahun ini. Terima kasih atas segala kesempatan dan HIPMI didirikan berdasarkan cita-cita juang yang sangat luhur, yaitu adalah pengusaha muda, nasionalis, mengisi kemerdekaan, menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ini selama 10 tahun ini bisa terwujud karena ada kebentuk keperpihakan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Untuk itu HIPMI juga bertransformasi menjadi sekolah kepemimpinan. Hari ini kita tahu bersama bahwa bukan hanya ketua MPR RI yang mengalami sekolah kepemimpinan di HIPMI, bahkan Presiden Republik Indonesia juga mengalami sekolah kepemimpinan di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Apresiasi kami yang tidak terhingga, terima kasih atas segala kesempatan, mohon maaf atas segala kekurangan. Bilahi taufiq walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR RI, beserta seluruh pimpinan lembaga-lembaga negara yang hadir, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Gubernur DKI Jakarta, Kapolri yang juga hadir pada sore hari ini, yang saya hormati, Ketua Umum HIPMI beserta seluruh jajaran pengurus dari pusat sampai ke daerah-daerah. Di seluruh tanah air yang pada sore hari ini hadir, yang saya hormati, pendiri HIPMI, penggagas HIPMI, beserta seluruh ketua-ketua umum HIPMI yang hadir pada sore hari ini, Bapak Ibu Hadirin, dan undangan yang berbahagia, pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan selamat hari jadi, selamat tulang tahun yang ke-52 <tuh> kepada seluruh keluarga besar HIPMI yang hari ini merayakan ulang tahun. Dan sebagai kado ulang tahun, tadi sudah didahului oleh Ketua Umum sebetulnya tadi tidak usah saya bisiki. Timing yang begitu sangat sempit dari mobil ke sini saya bisiki, sudah saya tanda tangani Hari Kewirausahaan Nasional. dalam bentuk kepres sesuai yang diajukan dan diminta dari pendiri HIPMI, dari Ketua Umum HIPMI, seingat saya sebulan atau dua bulan yang lalu waktu berkunjung ke istana. Jadi dalam bentuk kepres. Bagi saya, hari jadi HIPMI yang ke-52 ini adalah hari yang sangat istimewa, karena nanti di ulang tahun yang ke-53 yang hadir, sudah Bapak Presiden Prabowo Subianto. <tik> Namun meskipun presidennya sudah ganti, saya kira semua dari kita tidak usah khawatir karena program-program yang ada adalah program keberlanjutan. Dan untuk mencapai Indonesia Emas 2045, apa yang harus kita cermati dan apa yang harus kita kawal. Yang pertama sudah sering saya sampaikan, yaitu mengenai bonus demografi. Hati-hati mengenai ini. Tahun 30-an, tahun 2030, 2035, 2040 akan mencapai puncaknya dan persiapan untuk kualitas sumber daya manusia betul-betul memang harus direncanakan, disiapkan secara taktis sehingga betul-betul bonus demografi nanti bermanfaat dalam Lompatan kita menuju ke sebuah Indonesia maju, yang kedua, hati-hati mengenai yang namanya disrupsi teknologi. Hati-hati mengenai ini, harus dicermati betul, harus dilihat betul dampak apa yang akan terjadi, situasi apa yang akan terjadi di negara kita dengan perkembangan sekarang ini, AI, generatif AI singularity, barang-barang apa ini dan akan menyebabkan apa di negara kita. Ini harus betul-betul dilihat dan dicermati, jangan sampai kita keliru mengantisipasi adanya disrupsi teknologi. Saya kira HIPMI semuanya sudah terbiasa, karena memang seluruh anggota HIPMI adalah generasi digital, kalau saya ini generasi analog, jadi sudah perbedaannya sudah sudah sangat jauh sekali. Jadi menghadapi AI, menghadapi generatif AI, menghadapi singularity, saya kira rekan-rekan di HIPMI sudah sangat biasa. Disrupsi teknologi ini yang ketiga akan menyebabkan perubahan-perubahan yang kalau boleh saya sampaikan, lanskap geopolitik berubah, dunia, lanskap ekonomi dunia juga akan berubah, dan perubahan-perubahan itu juga akan memengaruhi negara kita, baik itu perilaku, baik itu selera, baik itu tren warna, baik itu budaya, semuanya, lanskap bisnis, lanskap ekonomi. Semuanya akan berubah, dan yang paling cepat menyesuaikan diri itu biasanya anak-anak muda, dan itu ada semuanya di HIPMI. Kedepan kita akan lebih banyak berbicara mengenai ekonomi hijau, kedepan kita akan lebih banyak berbicara mengenai energi hijau, mengenai pembiayaan hijau. Sekarang ini saya enggak tahu karena saya enggak mengajukan ke perbankan hal-hal yang berkaitan dengan energi hijau. Itu sangat mudah sekali mendapatkan pembiayaan. Karena secara global juga pembiayaan hijau itu juga sangat dibuka lebar-lebar industri hijau sekarang ini juga mendapatkan perhatian dan pembiayaannya juga sangat mudah, sehingga perubahan pergeseran shifting ini harus dilihat dan diantisipasi oleh kita semuanya. Green food, blue food, dan lain-lain ini akan menjadi tren ke depan. Peluang-peluang baru seperti itu harus disiapkan strateginya oleh HIPMI. Jangan, jangan sampai kita salah mengantisipasi. Kalau ada di bonus demografi, ada disrupsi teknologi, ada perubahan landscape, ekonomi, di mana kita hadang agar peluang-peluang itu bisa kita tangkap semuanya. Itu yang kita inginkan bersama agar ke depan yang namanya strategi future business itu betul-betul disiapkan, direncanakan dengan baik oleh HIPMI. Industrial dan streaming, hilirisasi industri, baik itu minerba, perkebunan, pertanian, kelautan, semuanya Secara detail mestinya, HIPMI memiliki peta jalannya. Kapan dihadang peluang itu, kapan dimanfaatkan peluang itu, sehingga betul-betul semuanya bisa kita uh, pegang. Dan saya senang. Semangat agro, maritime industri juga berkembang di HIPMI. Saya lihat sudah ada di HIPMI, ada. Cikin Indonesia ini smart farming, peternakan ayam yang awalnya hanya 1.000 ekor, sekarang sudah 45 juta ekor ayam. Omsetnya gede sekali, tapi tidak usah saya sebutkan, saya tahu karena nanti Takut dikejar pajak, pemiliknya takut dikejar pajak. Biasanya seperti itu, pengusaha. Kemudian ada Ardena Food, ini Frozen Food, olahan ikan dan ayam, ini juga sama awalnya hanya produksi. 40 kilo sekarang per hari, ini sekarang sudah lima ton per hari, ini sangat melompatnya sangat besar sekali. Hal-hal <San> seperti ini yang harus dilihat dan dimanfaatkan yang sebesar-besarnya oleh IPMI. Dan dengan pengaman HIPMI selama lima dekade dalam pemanfaatan peluang-peluang yang ada, saya yakin seluruh perubahan-perubahan landscape bisnis, landscape ekonomi akan bisa ditangkap oleh HIPMI. Saya tadi, saya berikan contoh, tadi saya sudah menyampaikan, saya sore ini belum pasti bisa datang, bisa tidak dalam, karena juga ada acara di istana. Tapi peluang kecil itu dimanfaatkan oleh yang namanya Menteri Investasi, Begitu jam 4 sudah sampai di istana, Pak sudah siap. Saya kaget. Ya, Berdua akhirnya datang ke sini. Bisik-bisik di dalam mobil, Pak yang paling penting saham saya naik. Saya yakin Hipmi akan mampu terus berinovasi untuk naik kelas dan memenangkan persaingan-persaingan global yang ada maupun persaingan-persaingan di negara kita yang kita cintai. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati sebagai ungkapan syukur atas terselenggaranya acara kita pada sore hari ini. Kita akan memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim.

Karena atas segala rahmat dan karunia yang Engkau anugerahkan kepada kami, maka pada hari ini kami bisa menyelenggarakan Hari Ulang Tahun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang ke-52, yang baru saja diberikan sambutan oleh Presiden kami. Harapan kami semuanya. Semoga hari ulang tahun ini menghasilkan hikmah dan keberkahan untuk masa depan bangsa dan negeri kami tercinta. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Meskipun usia kami masih tergolong muda, tetapi kami memohon kematangan di dalam berpikir dan bertindak. Sehingga kami bisa mempersembahkan prestasi terbaik kami kepada bangsa dan negeri tercinta kami. Kami juga memohon, bukakanlah pintu hati dan berikanlah kesadaran kepada segenap warga bangsa kami, khususnya kepada orang tua dan para senior kami, untuk mau mengakui dan mensyukuri nikmat dan karunia yang telah diupayakan oleh anak-anak bangsanya sendiri. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bimbinglah hambamu yang masih mudah ini, agar bukan hanya pandai mensyukuri nikmatmu, tetapi juga pandai bersabar terhadap berbagai macam cobaan. Bimbinglah hambamu, agar bukan hanya mampu melahirkan gagasan dan pemikiran yang baik, tetapi juga mampu merealisasikannya dengan baik. Bimbinglah hambamu agar bukan hanya berani menyuarakan dan melakukan kebenaran, tetapi juga takut melakukan pelanggaran. Bimbinglah hambamu agar bukan hanya mampu berbicara banyak, tetapi juga mampu berbuat banyak. Bimbinglah hambamu agar bukan hanya bisa bersikap kritis tetapi juga bisa bersikap santun. Bimbinglah hambamu agar bukan hanya mampu bersikap ikhlas dan jujur, tetapi juga mampu bersikap istiqamah dan konsisten di dalam menjalani kehidupan. Bimbinglah hambamu agar bukan hanya pandai melihat kelemahan orang lain, tetapi juga pandai untuk melihat kelemahan diri sendiri. Bimbinglah kami, para hambamu, agar bukan hanya bisa menjadi pemimpin yang baik, tetapi juga mampu untuk menjadi rakyat yang baik. Bimbinglah kami, para hambamu, bukan hanya mampu menjadi orang baik, tetapi juga mampu mempersiapkan generasi masa depan yang lebih baik. Ya Allah, ya Gafur. Masih panjang jalan yang kami harus lewati, masih banyak tantangan yang kami harus hadapi. Namun, kami yakin sebesar apapun tantangan dan rintangan itu, jika engkau selalu hadir mendampingi kami, maka niscaya tantangan itu bisa kami lewati dengan baik. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, para pemimpin dan teladan bangsa yang telah mendahului kami. Tunjukkanlah kami jalan yang benar dan beri kemampuan kami untuk menjalaninya. Perlihatkanlah kami jalan yang sesat dan beri kemampuan kami untuk menghindarinya. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina dunia hasana. Wa fil akhirat ya sanalqin adaban Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selanjutnya adalah tiga sesi foto bersama Presiden Republik Indonesia. Yang sesi foto pertamanya, kami mengundang seluruh mantan Ketua Umum BPP HIPMI untuk naik ke atas panggung untuk sesi foto pertama bersama Presiden Republik Indonesia. Mohon berkenan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo beserta pendiri HIPMI, Ketua Umum HIPMI dan Wakil Ketua Umum HIPMI untuk berfoto bersama. Kami persilahkan Wakil Ketua Umum HIPMI, Pak Bobi. Izin kita pandu, satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Terima kasih dan mohon kepada Bapak Presiden untuk masih tetap berada di tempat. Dan kami persilahkan kepada seluruh mantan Ketua Umum BPP HIPMI untuk kembali ke tempat. Kemudian selanjutnya untuk sesi foto kedua kami mengundang jajaran BPP HIPMI Inti untuk foto bersama Presiden Republik Indonesia. Baik dalam hitungan satu, ya masih ada yang diundang ke atas, silakan. Sekali lagi untuk jajaran BPP Hipmi Inti, kami persilakan. Ya, satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Terima kasih, kami mohon sediaan jajaran BPP Hipmi Inti untuk kembali menempati tempat duduknya. Terima kasih.